Mempunyai rumah idaman merupakan impian setiap orang. Beberapa orang merasa beruntung saat ini telah mendapatkan rumah seperti yang diinginkan. Salah satunya adalah artis muda Prilly Latuconsina sudah mempunyai tempat tinggal yang mewah di usia 24 tahun. Ini dia 5 rumah mewah artis Indonesia yang mewah dan mencuri perhatian. Rumah mewah Prilly Latuconsina sempat viral beberapa bulan lalu. Pasalnya, kediaman artis berusia 24 tahun ini bernuansa bak hotel bintang 5. Home theater, ruang biliar, kolam renang, dan ruang pool dance jadi fasilitas mewah yang Prilly miliki. Bahkan penggemar dibuat salah fokus dengan closet room super mewah miliknya. Beberapa tahun terakhir, Momo X Keisha dan keluarga kecilnya memutuskan tinggal di Malang. Tinggal di hunian mewah dengan fasilitas super lengkap, banyak penggemar yang dibuat iri. Selain punya chef pribadi, bangunan rumah dan kamar ternyata dibatasi sebuah lorong yang bisa menjamin privasi mereka. Luas dan fancy banget. Kamar mandi pribadi Momo juga curi perhatian. Netizen dibuat penasaran dengan apartemen Nikita Willy dan Indra Priawan. Nikita Willy dan Indra Priawan resmi menikah pada 16 Oktober 2020. Setelah menikah, keduanya memilih tinggal bersama di sebuah apartemen mewah. Apartemen mewah mereka didesain dengan tema minimalis dan homey. Bahkan Nikita sendiri yang mendekorasi salah satu sudut balkon rumah mereka. Beberapa bulan lalu, rumah mewah Musdalifah sempat ingin ditawar oleh Baim Wong. Tidak jadi dijual, ternyata Musdalifah menyulap rumahnya menjadi bisnis kuliner. Musdalifah mengubah rumah bak istananya menjadi restoran bernama Teras Musda. Menjual kuliner dengan harga terjangkau, pengunjung bisa menikmati suasana estetik dan elegan di sana. Kediaman Ovidian menjadi salah satu rumah artis yang mencuri perhatian di tahun 2020. Bagian halaman depan dan dalam rumah Ovi didominasi dengan nuansa khas Bali. Uniknya, keluarga Ovidian ternyata punya lapangan golf dan masjid di belakang rumah. Ada yang auto kepingin main ke sana?
Wah, rumah siapa nih yang jadi idamanmu? Semoga kamu cepat mempunyai rumah impian ya.